netizen ini aneh banget ya cok ya. Giliran menang itu dipuji-puji guys, pas kalah diinjek-injek anjing. Goblok banget netizen kontol. Giliran GG TikTok semua kasih-kasih momen-momen mantap guys, giliran kalah ditai-taiin. Teguh ini apa ya cok ya, Teguh ini ya. Teguh. Kalau ngayang main emas itu, wah, jangan begitu, jangan. Nih guys, gue lagi melihat nih muka-muka Filipin ini, cok, yang lagi dapat emas. Ini ibu, ini ayah, ini anak kandung, ini anak tiri guys. Yang anak kandungnya nggak main, anak kandung 2 orang. Aduh, ini kombo satu keluarga ini emang gila cok, gege banget. Tapi bener cok, kata Agustian waktu gua sama Agustian ngobrol, ini Filipin ini guys, mereka itu kayak cuman butuh 3 orang aja cok, butuh 3 orang. Mereka cuman butuh si Wise, Oh My Venus, sama Haji. Terus yang side lane-nya ini cuman ngikutin aja guys. Jadi kayak jadi jago gitu mereka, padahal mereka itu publik cok. Publik anjing. Anjing. Publik cok. Astaga, main MPL kagak. Tiba-tiba dapat emas. Siapa cita-citanya jadi publik rank, terus seketika SEA Games dapat emas. Ih, anjing. Ini orang ini anak hokinya kenceng banget, cok. Parah. Terus semudah itu dikalahin. Harusnya kalau dibilang, kalau kita lihat ya, emang mudah guys dikalahin. Kita dikalahin dengan mudah, tapi enggak tahu guys kenapa. Mungkin balik lagi guys, belum rezeki. Game 3 itu gamenya sangat mudah guys, soalnya memang benar-benar langsung end. Aku. Iyalah cowok jadi publik seketika dapat emas. Aduh. Ya udahlah guys. Udah guys, full sedih. Kita off dulu ya. Gua mau makan, lapar. Guys, jangan hujat ya, cok. Jangan hujat mereka, guys. Oke, kalau gitu. Thank you, guys. Wherever love goes, there is also misery. It's not-